Iya, kita panggil. Kita... Berapa bos? Aman, 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 aman. Oke lagi, aduh. Pak bos. Sampai yuk, shelter kita jauh yuk, sampai. Berat dulu, Pak bos. Ya, taruh lumayan berat juga, Pak bos. Pintunya, lumayan berat juga, Pak bos. Aman. Ini ya, beraman. Baiklah Pak Bos, sudah sampai ke lokasi shelter kita yang mega. Kita bangun dari awal ya. Iya. Jadi Pak Bos, kegiatan kali ini kita karena ada masukan dari teman-teman kemarin. Iya. Bikin terasnya pakai apa? Terasnya pakai pakai atap. Pakai atap biar biar aman kita nanti kan masak kalau hujan kan aman. Biar bisa kita masak, kita tempat tidur nyantai depannya kan. Iya iya Pak Bos. Kalau hujan aman. Iya. Oke, sapa teman-teman dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Jejak Petualang. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini berjumpa lagi. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Kita taruh tas dalam. Gergaji ada. Sama dah, jadi cepat pengerjaan. Aman. Cep. Cari kayu mati ya. Oh, dari sih. Ini ya, pintu ada. Salah. Ya, salah pula. Pintu kita ada. Pagar kita lewat.
nyampe. Go ronda. Thank you.
kondisi kita di dalam hutan. Ini Pak Bos, kita mau masak ya Pak Bos. Iya Pak Bos. Alhamdulillah. Atap teras kita udah jadi dan kita juga bikin pangkin seperti ini ya. Tempat kita bersantai, tidur, iya, duduk kan. Kita pahaman dari segala macam hujan ya kan. Hujan. Jadi kita misalnya kalau hujan, kalau masak-masak kita nggak perlu masuk dalam. Dalam ini cuma kita tidur ya. Sini mantap, kita santai. Oke Pak Bos. Ya, makan kita malam ini spesial juga Pak Bos. Kita nanti akan bikin nasi goreng spesial Pak Bos Rizwan di Saputra. Nasi goreng ala Do Jajak. Oke, ini pintu kita udah mantap ya, rapat. Pokoknya masukan-masukan dan saran dari teman-teman sekalian yang membangun, insya Allah akan kami dengarkan kawan-kawan. Dan semoga kedepannya kami akan lebih baik lagi ya, ya kan Pak Bos? Iya. Oke, kalau ada kritik dan saran kami akan juga terima. Terima. Pak Bos, ini kita langsung menyiapkan alat-alat masak. Oke teman-teman, tonton sampai habis ya keseruan kami. Ini lampu. Oh ya, lampu kita biar terang ya.
Pertengahan ini. Pertengahan. Bisa. No, espera. Kawan, karena masakan spesial kita nasi goreng ala Pak Bos Rizwandi dan ala Jejak Dua Petualang. Jadi kami langsung santap ya. Ya, mantap. Oke, mari teman-teman makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
kenyal. Kenyang os. Ambillah kenyang. Empat kali masakan Pak Bos ni sumpah. Ala dua jejak tolong. Nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial ya malam ini. Nyendak tu. Ah, kenyang kali perut Pak Bos. Ini juga nak mister. Sekarang sudah jadi, santai, atap ada. Atap dah aman, dengan misal hujan ya. Iya Pak Bos, mantap. Ini pakai apa namanya? Pagar. Pagar pan-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 
telah mendukung dan memberikan komentar yang terbaik, yang memberikan apa saran, masukan, masukan itu, jadi kami perbaiki lagi. Mantap. Aduh, kenyang aku. Makin enak makannya. Iya. Nasi goreng di dalam hutan. Coba aja lah besok, oh, bos. Buka apa? Restoran, restoran di hutan. Siapa yang mau beli? Ah, jangan, hati-hati bos, jangan bos, nanti bahaya pula. Soalnya gini, mau tahu kan kalau dalam hutan kan misalnya teman itu. Ini mampir dulu kan. Iya, kita panggil. Kita kan buka restoran dalam hutan, jadi kita mencoba suasana makan nasi goreng dalam hutan. Tapi itu ide usaha yang baru tuh bos, yang belum pernah dicoba kan. Tapi jangan hutan-hutan tanggung, memang hutan betul. Iya kan, biar ada sensasi. Kalau hutan-hutan kota itu biasa. Hutan tempat rekreasi itu kan biasa. Cuma hutan kayak kita ini kan beda, belum pernah orang bikin. Iya. Nambah aktivitas yang positif. Capek, ngantuk? Ngantuk. Kita udah lama ya kita. Iya. Lanjut Kalter. Ngantuk juga nih. Coba capek tadi datang dari sini jauh kan. Itu buat datang sore langsung kejar nih kan. Langsung kejar karena mau menjelang malam. Ya udah selesai juga. Alhamdulillah selesai. Wah. Yes. Lanjut ya.